Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Semoga baik-baik ya. Hari ini kita mau ke pasar karena hari ini itu kita rencananya akan closing seremonial dan kita akan bikin nasi tumpeng. Nah, mungkin biasanya nasi tumpeng kita beli ya, tapi kali ini kita akan buat sendiri nasi tumpengnya. Dan ini aku sama Mbak Suci mau ke pasar. Kita lihat keseruannya di pasar dan nanti masak seperti apa. Ikutin terus dan tungguin vlognya ya. Ini guys, tuh jam segini tuh udah ada yang tutup. Ini parah tuh. Kita di sini udah punya langganan tukang sayur ya. Nah, kita akan ke amang-amang langganan. Tuh nih rame. Tuh rame. Oh, yang gedenya buat ini kak. Ini ya, gak usah dihias lah, wortelnya udah gak bisa dimakan. Iya sih, tapi nggak apa-apa kan sekalian beli. Iya. Kita perlu buat itu apa? Buat urap. Kita pilih-pilihin wortel dulu. Di situ kita beli toge ya. Iya, toge dia punya kok. Kita pilihin dulu. Ini. Dua cukup kali ya. Oke. Next kita pilih-pilih kacang panjang. Oke, kita udah di rumah lagi. Sekarang kita lihat nih udah rame-rame. Banyak ibu-ibu lagi pada mulai mengeksekusi. Malam istrinya Pak Samboyo kita bawa ke freezer. Ngerecokin guys, Cedo. 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 Kita kebahagiaan. Kita kebahagiaan bikin terus Mbak Suci mau goreng ayam. Buat apa? Nah, tadi nggak sempet di videoin pas lagi ribet-ribet ngaduk-ngaduk, motong-motong ya. Ini udah jadi urap. Ini hiasan-hiasan. Nah, ini buat tatakan ininya. Nah, ini makanan-makanannya kita tutup-tutupin ya, kayak ayam goreng, perkedel segala macam biar nggak ada lalar. Ini part terpenting nih. Cetak nasi. Cetak panas. Ini Bu, benar Bu. Bang. Panas. Ih, wanginya enak benar, banget. Alhamdulillah. Wanginya enak banget. Nih. Kayak
Tuh, ini kita mau cetak dulu yang sini ya. Kita pindahin. Kenapa? Karena TV baik. Kan pernah masuk TV paling sih. Yang dimasukkan nanti. Lucu. Tumpuk. Kita cari sini, Teh. Iya. Bu, ya. Agak miring, guys. Sangat tinggi. Nanti bisa. Yuk, kita tunggu nanti, yuk. Kita tunggu nanti, yuk. Agak miring, guys. Oke. Ah. Cakep. Alhamdulillah. Salam. Guys, nanti kalau mau order tumpeng ke Tiga Sri Kandi boleh ya langsung DM aja. Iya, betul. Ke Karini, Ayu atau enggak ke Misteri Mbak Suci. Ya, ini adalah sudah terbukti ini pertanyaannya. Tuh, guys. Tuh, terbukti, guys. Terbukti, alhamdulillah. Tumpeng ini ada beberapa perpaduan. Iya. Jadi bisa dicobain. Pasti enak. Pasti enak. Nah. Sambal udah pasti enggak mungkin. Ini ada sambal di sini panas. Yeah. Cobain. Ini tinggal kita apa? Ya, setting in. Lauk-lauknya. Ya, kentang. Iya, kentang. Perkedel ayam. Tempe orek nih, ini buatan Karini, guys. Dijamin mantep, endulita. Pokoknya ini tumpeng dijamin berkualitas. Kalau kalian insya Allah, kalau kalian mau order boleh ya. Boleh banget kita boleh open. Iya dong. Udah pasti higienis mah nomor satu. Higienis nomor satu lah. Soalnya kita juga nggak mau kalau nggak higienis. Gitu ya teman-temanku, cintaku semuanya ibu sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 diputar. 3, 2, 1. Supaya sehat kembali, kembali ke semula. Amin. Saya minta doanya ke seluruh pada tetangga-tetangga yang membantu saya, yaitu artinya boleh dibilang mintalah semoga semoga anak saya baik dua-duanya. Amin. Yang pertama diri saya pribadi, kalian semua yang membantu saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ayo, lo silakan, silakan. Agak maju dikit, geser-geser. Karena tanpa ada Bu Yuyu, kita juga nggak bisa kesini, Pak. Yang terhormat,
sehat kepada Pak Wan beserta timnya. Amin. Ada yang dari desa nggak? Ada tuh. Oh, oh. Lupa yang itu lagi. Woi. Mungkin saya berterima kasih besar terhadap Pak Wan beserta timnya yang telah mewujudkan keinginan Abah Makdum sama Teh Micinya yang sudah dirawat. Dulunya Mbak Suci mau bawa cuman Teh Sri-nya, cuman saya usul kalau Teh Sri-nya aja yang dibawa mungkin kayaknya saya kurang inilah gitu ya, keinginan saya pengen sama rumahnya. Alhamdulillah Mbak Suci mengusahakan untuk mencari donatur. Ya, terima kasih pada tim kreator telah mewujudkan keinginan saya. Mudah-mudahan rumah ini dirawat sama Abah Makdum, sama Teh Sri, sama Teh Ayunu dengan benar, jangan kotor lagi, karena usaha begitu susahnya usaha tim kreator bersatu dengan susah payah lah itu yang mencari donatur. Tadinya nggak mau dibetulin rumahnya, cuman saya mohon Mbak tolong deh sama rumahnya dibetulin. Alhamdulillah sekarang terwujud ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Wan sama tim kreator bersatu. Mudah-mudahan amal baiknya dibalas sama Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama Ibu. Teh Sri, Ayuda, semoga sembuh total. Amin. Bertemu lagi sama keluarga. Amin. Saya merasa senang karena saya nggak bisa membantu secara material, tapi saya cuma bisa membantu secara moralnya gitu ya. Jadi saya berterima kasih sekali sama tim kreator bersatu. Saya bangga gitu sama tim kreator bersatu. Mudah-mudahan tim kreator bersatu sama keluarganya diberi kesehatan, panjang, murah rezekinya. Amin. Pokoknya saya bangga tim kreator bersatu. Tapi kami juga minta maaf loh Bu, karena rumahnya jadi kayak kapal pecah. Gampang dibersihkan gitu ya, cuma masalah kecil. Cuman saya dengan adanya tim ini saya merasa bangga lah gitu ya. Tidak ternilai bangga saya gitu, sampai bisa segini rumah si Abah Makdum. Mudah-mudahan dibalas sama Allah kami yang berlipat ganda. Amin. Jadi dari saya cukup segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak RW. Silakan. Mulai lagi Pak. Mulai lagi Pak RW. Ini enggak baca-baca doa dulu. Udah tadi. Kan udah. Ya, makan aja gitu ya. Oke, langsung makan. Nah, dari para warga ini kayaknya kita penasaran sama yang peci putih nih ya. Peci putih. Pak, ya. Mohon maaf, Mbak. Bapak dari RT mana yang ini ya, Pak? Coba. Rapi sekali Bapak kayaknya. Nah, ini Pak dari pondok mana? Tahun depan, Pak. Tahun depan. Oh, gantiin Pak Sambo. Alhamdulillah. Nanti Cip pulang ya, Pak Madum ya, Cepi ya. Biar baik-baik, biar sembuh semuanya ya, Pak Madum ya. Pokoknya nanti Pak Madum sana ngelongok ya, ngejenguk ya. Jangan sedih ya. Jangan sedih. Ada kami. Maafin kami ya Pak, kalau misalkan maafin ya Pak, jengkel atau gimana di sini ya, misalkan Bapak keganggu istirahatnya sama kami, berisik apa gimana ya Pak. Maafin ya Pak. Mohon maaf lahir batin. Iya Pak. Jangan nangis Pak. Maaf Pak. Pak. Bener-bener nih emosi nih. Bapak jangan nangis. Bapak. Ya Allah. Bapak aku mana? Enggak tahu bapaknya mana. Bapaknya udah enggak ada. Oke, sehat selalu ya Pak Madum ya. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan sembuh ya Pak Madum ya. Mudah-mudahan sehat semua. Ya, insya Allah nanti setelah dari sini mungkin bulan depan atau kapan-kapan kita silaturahmi lagi di sini ya. Iya. Amin.
kita mau bilang setelah dari sini kita mau pasang. Amin, amin. Sehat, kesehatan. Amin. Mudah-mudahan kita panjang umur, kita silaturahmi ke sini lagi, Pemandu. Buat melihat. Terima kasih atas bantuan-bantuan rekan-rekan. Iya. Dengan senang hati, Bapak. Pak Budi sama keseluruhannya, Pak Wawan. Baik, mbak-mbak semua. Saya kalau bilangin satu-satu, nggak ingat. Nggak ingat, Pak Makdum. Bapak Makdum nanti kesepian nggak kalau misalkan kami udah pulang ke Jakarta? Iya. Kesepian nggak? Pasti juga. Pasti juga. Tenang. Kesepian. Video call ya? Video call. HP-nya punya nggak? Enggak punya. Enggak punya. Tenang Bapak Dum, tenang. Di konter masih banyak ya. Iya, banyak. Ya udah, oke. Bapak Dum sehat-sehat. Dadah, Bapak Dum. Guys, dadah. Guys. Halo. Iya. Iya, Bapak Dum. Buat Bapak Dum. Buat Pak Makdum semoga sehat selalu, rezekinya juga banyak, sehat. Pokoknya rumahnya juga nih dijaga. Nanti pas Yunus pulang juga mudah-mudahan Yunus pasti udah sembuh. Terus udah Pak Makdum dan Yunus Dasri hidup bahagia. Amin. Ya sehat-sehat juga buat Erni di sana semuanya, Bapak Jaya juga.